Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nik Senyambar dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan cerita Awani Sarawak hari ini. Kami KPS akan melaksanakan seluruh jalan pesisiran termasuklah kita di Rampungan. Gelaran tadi itu, food basket, tidak hanya gelaran, kita akan buktikan. Sebenarnya kita telah pun mengenal pasti berapa pemain. Tapi menunggu keputusan pada malam ini. Projek asal dibatal selepas kerajaan pusat bertukar tangan. Namun demi rakyat, kerajaan Sarawak tidak patah semangat. Dengan dana sendiri, pembinaan jambatan Rambungan diteruskan juga. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Sarawak tidak mahu menoleh ke belakang. Sebaliknya sedia cari jalan bagi selesaikan masalah rakyat meskipun hak mereka dinafikan kerajaan pusat. Kami dalam pucuk pimpinan GPS telah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul hasil daripada pertukaran kerajaan pusat. Satu-satunya ialah membangunkan jalan pesisir di mana kosnya begitu tinggi, termasuklah jabatan Rambungan dan jabatan-jabatan yang lain untuk kita menyeberang batang-batang yang banyak di Sarawak. Menghubungkan Rambungan dengan Bandaraya Kuching, lebih 36,000 penduduk Lundu bakal terima impak berganda apabila jambatan itu siap kelak. Abang Johari percaya dengan kawasan tarikan pelancong sedia ada di Lundu, pembinaan jambatan ini akan lonjak sumber ekonomi daerah itu dan kawasan sekitar. Airnya biru, hutan bantaran yang masih bagus, situ juga lah UNESCO pun Ramsa, Wetland Park, dan kita ada Taman Negara 7 di situ. Bermana potensi begitu besar sekali dari sudut ekonomi. Jadi sebabnya, saya si keberkatan, kami KPS akan melaksanakan seluruh jalan pesisiran termasuklah kita di Rambungan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Jambatan Batang Rambungan Lundu di perkarangan Terminal Feri Rambungan Kuching pada Ahad. Jambatan jenis Cable State bernilai RM98.5 juta ringgit ini memiliki dua jalur jalan yang dijangka siap dalam tempoh 36 bulan. Ini merupakan salah satu projek rangkaian jalan pesisir bagi menggantikan 7 lokasi perkhidmatan feri di beberapa batang sungai utama di Sarawak. Penantian sekian lama rakyat ataupun penduduk di kawasan Rambungan, khususnya di daerah Lunduk, sudah berakhir. Dengan terbinanya jambatan Batang Rambungan yang menghubungkan Bandaraya Kuching dan daerah Lunduk akan memberikan impak positif kepada pembangunan kawasan luar bandar, khususnya di kawasan Rambungan. Apabila terbinanya jambatan Batang Rambungan ini, maka kehidupan penduduk di kawasan yang sekitar akan terus melonjak dari segi ekonomi, politik, sosial dan pendidikan. Sekian Nuzuluddin Abdul Razak, Awani Sarawak. Sarike pernah jadi pengeluar nanas terbesar di Sarawak sebelum kedudukan itu diambil alih Samarahan. Kini Sarike mahu kembalikan kegemilangan itu, antaranya dengan memulihkan semula ladang terbiar dan yang tidak produktif. Sekarang kita mau tingkatkan lagi dan pulihkan semula ladang-ladang yang telah terbiar untuk perancangan Jabatan Pertanian. Bayar Serikai ini tidak hanya berlambangkan nanas saja, tetapi pengeluaran juga boleh mengatasi bahagian-bahagian lain. Selain itu, Jabatan Pertanian Serikai tidak hanya mahu tertumpu kepada nanas semata-mata. Sebaliknya, mahu tambah hasil tanaman lain selaras misi jadikan Serikai sebagai food basket of Sarawak. Seperti yang saya telah sebutkan tadi lah, Serikai adalah food basket. So, sekarang kita sahut cabaran itu, kita akan buka lagi ladang, tambah keluasan dan yang sudah tidak produktif kita pulihkan semula supaya gelaran tadi itu food basket tidak hanya gelaran, kita akan buktikan.
Sementara itu, Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato Lien Talif Saleh beri saranan ini kepada masyarakat Sarike. Manfaatkan sumber pertanian yang ada untuk diperluas ke pasaran global. Memanfaatkan kelebihan yang ada pada kita di bahagian Sarike ini untuk jangka masa panjang seperti kelapa sawit, getah, kelapa, sego, bananas, sawit, nipah dan tanam durian. Dan saya percaya dalam kawasan yang besar yang kita miliki ia turut berpotensi untuk tanaman nanas dan pisang selain sayur-sayuran dan ternakan. Beliau turut yakin wilayah Tengah Sarawak itu punya potensi besar sebagai penggerak utama ekonomi negeri. Kata Lien Talif, pembukaan Pejabat Perdagangan Sarawak di Singapura juga perlu dimanfaat sebaiknya oleh Sarike. Untuk makluman, Sarawak kini telah mempunyai Pejabat Perdagangan di Singapura. Dan kita berharap pencapaian ini dapat menjadi platform kepada kita untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produk pertanian kita di pasaran antarabangsa. Beliau berkata demikian pada perasmian Pesta Nanas dan Buah-Buahan Sarike 2019 di Bandar Sarike pada Sabtu. Sementara itu, Lien Talif juga mahu petani beralih ke cara pertanian moden. Antaranya hasilkan tanaman lada secara fertigasi. Selain lebih mudah, ia juga menjimatkan tenaga dan sumber. We are looking ways and means bagaimana kita dapat mengeluarkan lada menggunakan fertigation, smart farming. Jadi silap payah kita nak tagak ataupun naik bukit dan sebagainya. Sebenarnya lada boleh ditanam di dalam fertigation, dalam bakul. Ia dapat mengeluarkan air baja dengan pakai timer. Dari sisi kita payah nak bergantung pada hujan ataupun kita menyempurkan baja dan sebagainya. Menternak ikan sambil tanam sayur-sayuran. Konsep pertanian akuaponik beri keuntungan kepada pengusaha tempatan Sarawak melalui dua cara. Pertama, melalui penternakan ikan akuakultur dan kedua, menerusi penanaman aqua hidroponik. Menurut pakar akuakultur Teo Bum Sin, dua industri ini dapat digabungkan melalui sistem peredaran semula akuakultur RAS yang diciptanya. Jelasnya, sistem ini menapis air tangki ikan untuk digunakan dalam penternakan dan menyalurkan bekalan air untuk tanaman hidroponik. You reuse the water on and on, okay? Then you can fully manipulate the water quality at any time, any hours. So these are the machine to do it indoor aquaculture. Menurut Teo, negara-negara jiran seperti China dan Australia juga sudah gunakan kaedah ini dalam mempertingkatkan kuantiti serta kualiti produk pertanian dan penternakan. Sementara itu, menurut pegawai eksekutif Tokland Agritate, Roslan Ghazali, satu tangki mampu menempatkan 2 tan metrik ikan dan hasil tinja tersebut jadi baja semula jadi untuk tanaman hidroponik. Hasil sayuran kita sebenarnya adalah 100% organik, di mana baja yang kita gunakan ialah hasil yang daripada tangki ikan tadi. Kita ada bio chamber di mana kita dah proses. Jadi air daripada bio chamber itu kita akan salurkan kepada hydroponic system kita. Katanya sebelum air tangki disalurkan ke tanaman, ia akan lalui beberapa bahagian antaranya pengasingan sisa pepejal, pemendapan dan ruang bio untuk pastikan air tersebut benar-benar sesuai dan bebas bahan kimia. Kedudukannya strategik dan tidak jauh daripada lapangan terbang Sibu. Ini ditambah pembinaan jalan raya pesisir yang akan memudahkan pengangkutan hasil pertanian ke bandar. Itu antara faktor yang mampu melonjakkan Sibu Jaya sebagai hub pengeluaran makanan di wilayah Tengah Sarawak. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, pelan pembangunan masa depan lebih komprehensif sedang dilaksana kerajaan negeri. Antaranya menaik taraf prasarana, terutama jalan raya, bagi memudahkan pengeluaran hasil pertanian dari kawasan tengah seperti Sarike, Bintangor dan Julau. We have to build our water supply and power. Apabila tu semua siap, insya-Allah ia akan menukarkan wajah dan juga landscape pembangunan yang ada di kawasan Sibu, termasuklah kawasan Sarike dan Bintangor.
Selain itu, Taman Agro turut akan dibangunkan melonjakkan pendapatan penduduk melalui projek pertanian moden. Beliau berucap di Majlis Pecah Tanah Kompleks Sukan Azman Hashim di Sibu Jaya. Disumbangkan Yayasan Azman Hashim, ia dilengkapi beberapa kemudahan antaranya padang bola sepak, trek larian 8 lorong dan ruang duduk penonton berbumbung. Trek lariannya nanti akan dibina menggunakan sistem trek Herculean yang mematuhi piawaian Persatuan Atletik Amatur Antarabangsa IAAF. Menelan kos sekitar RM14 juta, ia dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Dan pada minggu pertama kami dilatih dengan sistem ala bootcamp ketenteraan yang dilatih oleh Kem Palapes Unimas, dan untuk 2 minggu seterusnya adalah kami diberi pendedahan ilmu mengenai perancangan bisnes yang untuk yang seterusnya. Pelbagai modul yang komprehensif yang sangat membantu usahawan, lagi-lagi kepada mereka yang baru bermula seperti saya. Dan saya berharap suatu hari nanti bila mana saya mampu menjadi usahawan yang berjaya, saya akan mampu untuk menyumbang semula pada negara dan masyarakat. Itu tadi reaksi peserta program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra, TUP 6.0. Program ini mahu lahirkan lebih banyak usahawan muda. Bagi tarik minat belia, pelbagai inisiatif dan latihan disediakan kerajaan negeri untuk bantu golongan ini. Program Anjuran Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS ini adalah salah satu usaha kerajaan dalam persiap usahawan baru dan jadikan ia satu kerjaya. Membantu menyumbang kepada peningkatan bilangan usahawan baru serta memberi impak kepada ekosistem keusahawanan di Malaysia dan sejajar dengan sasaran di bawah dasar keusahawanan negara 2030 untuk memperkasakan keusahawanan. Dalam pacu usaha belia dalam keusahawanan, di bawah perbadanan PKS ada pelbagai bantuan disediakan. Sudah tentu kita akan duduk bersama dengan pengurusan, terutama sekali head coach kita, untuk mengenal pasti player-player yang bakal kita bawa bersama untuk tim Kuching FA. Sebenarnya kita telah pun mengenal pasti berapa pemain, tapi menunggu keputusan pada malam ini. Memadai pemain yang berkualiti dan sesuai dengan bajet pasukan. Itu perancangan pengurusan Kuching FA setelah sah mara ke Liga Premier musim depan. Kuching FA lakar kejutan dengan menundukkan Sarawak FA 3-1 dalam aksi play-off di Stadium Sarawak. Kuching FA mendahului seawal minit ke-9 hasil jaringan Sahran Abdul Samad. Bermula babak kedua, Sarawak FA menyamakan kedudukan minit ke-53 menerusi awang import Hudson Diaz. Selepas itu, Kuching FA berjaya jaring 2 lagi gol menerusi Hafiz Sapri pada minit ke-77. Dan gol kemenangan menerusi Joseph Kalangti, minit 85. Sekitar 70 pelajar sekolah rendah dan menengah sertai siri jelajah program juara tangkis Tun Dr. Siti Asmah 2019 di Sibu. Program Anjuran Akademi Badminton Sports Affairs itu platform untuk cungkil dan kenal pasti bakat baru. Bekas jaguh perseorangan negara Rasid Shidik selaku pengarah program berkata, mereka yang dipilih berpeluang jadi wakil di peringkat antarabangsa. Pemain berpotensi dipilih berdasarkan cadangan dan penilaian Persatuan Badminton Negara dan Kelab Badminton Aktif seluruh negara. Rasid turut berharap agar pemain terutama bakat muda terus jalani latihan intensif untuk tingkat mutu dan kualiti permainan mereka. Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak pada hari ini. Senyik senyambar, salam hormat dan kita jumpa lagi.